Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Acul di channel Acul Channel. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Kampung Domba, yaitu Kampung Sound the Ship. Adakah yang tahu Sound the Ship? Kalau nggak tahu, Sound the Ship itu adalah domba, dan domba yang berbulu tebal, dan dia hidup di dataran dingin seperti yang ada di belakang ini. Dia bisa hidup dan bertahan di daerah yang dataran dingin atau dengan suhu yang dingin. Dan seperti apa domba-domba itu? Mari ikuti perjalanan saya hari ini untuk menyusuri Kampung Domba, Kampung Sound the Ship atau Sound the Ship House. Ikuti saya hari ini, oke? Check it out. Sekarang saya sudah di belakang loket dan saya tadi habis beli tiket. Tiketnya harganya itu untuk satu orang dewasa itu 5.000, dan untuk satu orang anak kecil itu 4.000, dan untuk satu bayi itu 2.000. Jadi kalian kalau berombongan juga ya, hitungannya tetap per orang, tidak dihitung rombongan, oke? Okay? Jadi itu si loketnya, dan kita akan menuju ke sana. Saya kasih tahu. Kita ke sana. Perjalanannya cukup jauh. Sekitar 500 meter kita jalan kaki ke kandang domba. Jadi tiket ini sudah free masuk ke kandang domba. Nah, jadi seperti apa perjalanannya? Tunggu saya. Kalau kalian ikut jalan nanti capek karena jauh 500 meter. Jadi kita langsung aja ke sana, oke? Okay? Yo, check it out. Oke, sekarang saya sudah ada di depan kandang domba dan saya akan masuk dan ajak kalian masuk ke dalam untuk melihat dombanya. Dombanya seperti apa? Seperti ini dombanya. Oh, masih ada yang foto-foto. Ah, ya memang buat foto-foto bagus. Wah. Inilah Sound the Ship. Tuh. Gemuk-gemuk ya dombanya. Bagus sekali. Dan kandangnya sangat bagus, keren. Kita lihat yang sebelah sana. Wow. Satu kandang dan banyak kandang lagi. Ayo kita ke kandang satunya lagi. Ke samping sini kandangnya. Oke, ikuti saya. Lumayan cukup perjalanannya. Capek. Thank you.
Lihat, rame. Di sini bisa kasih makan kita. Tuh. Lucu banget dong, banyak ya. Wow. Kasih makan dombanya. Ah, keren. Ini kan yang berikutnya. Beli apa gratis? Gak tahu nih. Saya mau kasih makan. Oke, tunggu dulu bentar ya. Saya mau kasih makan kambingnya. Halo, saya sudah mencari, saya sudah ngambil rumputnya, saya mau ngasih makan ke dombanya. Oke, lihat saya. Sekali kan, gimana Lur? Buat kalian teman-teman yang di Korea, yang sedang kuliah, kerja, ataupun yang sengaja traveling, wajib kunjungin tempat ini karena tempat ini sangat recommended. Keadaan alamnya tuh sangat bagus Lur, hamparan padang rumput yang diselimuti salju, saljunya cukup tebal dan lumayan dingin di sini. Bukan lumayan karena sangat dingin, karena untuk daerah ini daerah bagian provinsi Gangwon-do. Gangwon-do itu dataran tinggi di Korea dan itu sangat dingin. Datarannya tinggi, lebih dingin dari kayak seperti Incheon, Seoul, apalagi Busan. Jadi saya saranin kalau mau kesini ya harus pakai pakaian tebal seperti saya ini, seperti mereka-mereka itu. Oke, lanjut lagi jalan-jalan, kita lihat view yang berikutnya yaitu padang salju. Oke, lanjut, check it out.
Padang saljunya yang saya mau tunjukin tadi tuh. Lihat. Oh, keren kan? Saljunya banyak tuh yang foto-foto. Wow, lihat. Dan nanti di atas view-nya lebih bagus lagi, Lur. Ayo, ke atas. Lihat. Lihat kincir angin enggak, Lur? Tuh, ada kincir angin. Ayo, ayo. Kayak suasana di Belanda kan? Inilah Eropanya Korea. Lah. Wow, lihat, Bro. Ayo, Lur, Lur lihat tuh. Pengen enggak ke sini? Dan ini yang saya janjikan tadi tuh. Dari atas view-nya. Lompat pagar dulu, Lur. Aduh. Oh, jatuh. Tuh, lihatin, Lur. Wah. Gila, Lur. Wow. Amazing. Oh, amazing. Ah, enggak tahu lah apa yang benar. Lihat pintu. Di sana itu bukit-bukit semua. Di sini putih salju. Wah. Dan lihat tangan saya merah saking dinginnya. Wah, saya bawa sarung tangan nih, tapi di kantong. Lihat. Oke. Sekarang kita turun ke bawah. Sekalian jalan pulang. Oke, Lur. Udah sore, udah dingin. Enggak kuat. Oh ya. Untuk yang mau kesini, buat teman-teman yang lagi di Korea kerja atau kuliah, saya saranin, ataupun yang traveling sengaja nih, saya rekomendasiin ya. Yaitu tempat ini, Bro. Tempatnya itu sangat bagus, Lur. Tempatnya sangat apalagi kalau musim dingin kayak gini datangnya. Cocok banget, sangat indah. Dan itu nanti rutenya saya cantumin di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Kalian bisa cek nanti di sini di deskripsinya ya. Ini saya lagi turun, jalan turun mau menuju pulang, Lur. Soalnya udah dingin banget, Lur, gak kuat, Lur. Lihat, telinga udah merah, hidung merah. Wow, dinginnya. Aduh. Oke. Sampai ketemu di bawah nanti, Lur, ya. Susah jalannya, oke? Sekarang saya sudah ada di depan tempat oleh-oleh seperti ini. Ya, ini adalah oleh-oleh. Jadi semuanya ya berbentuk domba seperti yang saya pakai ini topinya ini. Lucu kan? Lucu enggak? Masih imut lagi. Yang pakai. Tuh lihat. Boneka domba. Gantungan kunci domba. Oke. Baiklah, jalan-jalannya hari ini cukup. Semoga bermanfaat buat kalian, teman-teman semuanya yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Acul Channel.
untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Baiklah, apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf, karena saya tujuannya hanya ingin menghibur dan mengasih informasi. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. コスモス